Aduh. Master Limbat. Kakak, sini Kak. Coba lihat. Master Limbat, tolong ya. Emang sih kalau di Ponorogo itu makanan ciri khasnya adalah sate. Kita ngebakar-bakar, tapi yang dibakar tuh bukan lidah. Satenya yang dimakan lagi. Loh Mas, bukan bara apinya. Tadi udah kaki dibakar-bakar, sekarang tangan, lidah. Mas, aduh gini deh, Master. Jangan makan arangnya. Kita makan satenya aja. Iya, ini bener. Sate khas Ponorogo. Nah, ini dia adalah makanan khas Ponorogo. Ada banyak, ada berbagai macam sate-sate ini. Sendiri tuh sate-sate. Master Limbat, jangan dimakan dong arangnya, Master Limbat. Jangan arang yang dimakan. Mendingan dong. Mendingan kita kebakar api asmara gitu. Gimana? Nah, itu lebih enak ya. Kan? Oke, kita cobain satenya dulu dong, Master. Nah, ini cobain sate khas Ponorogo. Coba, ya tetap pakai bara api ya, Master, beda memang ini. Memang beda banget. Oke, kita lihat di sini ya. Coba, kita cobain yuk. Boleh kan dicobain? Ayo, Selin. Boleh, kita ini cobain. Kebetulan tuh udah mateng loh ya beberapa satenya, nah. Hai. Wah, ada yang mau sate enggak? Senang banget ya, tapi di sini ini tuh ada berbagai macam sate, Kak. Kalau di sana tuh ada sate apa aja sih? Ternyata, ada sate ayam. Ada beda-beda. Sate kambing, jadi itu semuanya khas Ponorogo. Sate ayam semua, tapi macam-macam jenisnya nih Selin ternyata. Oh gitu. Iya, coba kita ngobrol dulu Mbak, dengan namanya Mbak siapa? Aida. Mbak Aida, kalau sate khas Ponorogo tuh ada sate apa aja toh? Sate sama ati. Oh jadi bagian-bagiannya sendiri tuh beda-beda, daging pun ada. Saya boleh nyobain yang ati nggak? Karena biasanya makan ati. Aku sedih. Oh ini ati. Kamu boleh. Suka makan ati ya? Makan ya? Aduh sekarang aku kayaknya mau nyobain sate yang lagi dimakan sama Master Limbat. Ya, Master Limbat. Enak. Master Limbat nih makan sate apa sih Master Limbat? Enggak ada laptop nih. Suapin gak? Udah deh aku tuh gak mau ngeliat Master Limbat bakar-bakar lidah terus. Gak mau. Aku aja yang nyuapin Master Limbat. Nih aku suapin Master Limbat. Ah, iya ada tarik. Hei. Itu kan lebih enak daripada makanin bara Master Limbat. Aduh pakai dicampur bara lagi. Selin memang gak bisa ngeliat cowok-cowok berambut unik ya. Begitu ada Master pindah ke Master. Hey, Marcel tercemburu loh. Hey, dimakan beneran. Master Limbat ini satenya yang ini pakai daging. Nah ini kalau ini. Yuk kasih sate aja. Nah coba nih, dikasih satenya. Saya mau cobain. Nah buat pemirsa Ambiar Awards ini saya sedang mencoba. Wah, langsung makan satenya. Sate ati empuk enak banget rasanya. Dan saya mau cobain sekarang pakai lontong ya. Enak banget gak? Enak banget dong ya. Wah ini Master Limbat makan satenya banyak banget. Nah ini tuh wow langsung sekaligus semua Master, dicampur pakai bara. Makan sate itu pakai lontong bukan pakai bara api loh. Iya nah ini semua nih penonton di rumah nih kira-kira mau makan sate rame-rame gak? Yang ini mau ya. Sama-sama. Nah, gimana kalau kita makan sate rame-rame sama penonton semua yang ada di sini? Boleh, tapi sambil makan sate enak nih kalau sambil nonton video klip ya. Oh iya Anwar, dong. Anwar, ada video klip apa sih? Halo Kak Indra. Halo. Kita bertiga lagi. Enak dicurang aja banget, makan, masa makan-makan aja sih. Masa ada makanan didiemin sih. Ya, ntar dulu, ajak-ajak dulu kan ada cewek cantik nih. Iya, nawarin dulu. Bukan kamu. Ini yang tengah aku. Dara. Dara cantik banget sih kamu sayang. Aku juga Dara, makasih. Dara Wanti. Agak, Dara kotor. Dan sekarang ya. Kita bertiga mau makan sate yang tadi udah dibakar sama Limbat, sama Kak Indra. Iya. Ini khas Ponorogo ya? Apa? Khas Ponorogo ya? Khas Ponorogo ini satenya. Satenya tuh enak banget, Ponorogo banget. Parah ya. Satenya tuh benar-benar dia tuh lembut. Udah gitu satenya beda dari yang lain. Satenya tuh kayak sate mahal gitu. Pipih tau gak sih? Gimana sih itu? Bisa gak kamu makannya? Ini satenya ukurannya gede, panjang, lebar. Ayo. Wah. Nih, sayang nih kamu aku suapin ya. Kamu bisa cara makannya gimana? Nih, ayo enak gak? Enak sih karena disuapin sama Kanwar. Penonton! Hei! Penonton mau gak? Mau! Mau gak? Mau gak? Beli! Enak aja minta-minta ya kan? Sumpah enak banget rasanya ya. Parah. Ih sumpah. Ini benar-benar lembut banget ya. Nih, emang bener ya. Kita makan sate gini, enaknya tuh sambil kita lihat kategori ya. Video klip terambiar. Siapa ya? Siapa ya?
gini ya kak ya. Nah. Mau tahu gak sih siapa aja masuk? Pada mau tahu gak sih? Yuk nominasinya, yuk makan satunya yuk, lagi makan yuk. Yuk makan lagi. Nah. Kategori video klip ambiar terbaik. Peraih penghargaan kategori video klip ambiar terbaik. Diberikan kepada. Satu, dua, tiga. Ita Aprilia. Judul lagu Tanpa Aku. Penyanyi Happy Asmara. Selamat ya. Selamat. Ya aku seneng ya kayak aku yang menang. Udah berasa kita yang menang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi gak nyangka banget hari ini Happy bisa dapet. Ini sebelumnya Happy ucapin baik terima kasih untuk GTA Label, Bapak Remos, si Hombing, terus Pas Hatiku, terima kasih. Untuk semuanya terima kasih ini untuk kalian semua. Terima kasih.